Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi di Bakemono Garage. Ya, hari ini kita lanjutin dandanin si Jamal nih, Project Car 06. Karena kemarin sempet kepotong dulu beresin Project Mobilku 01. Nah, sekarang Project Mobilku 01 udah selesai. Dan hari ini saya mau pasang balik ke lampu stop lamp Citro nih. Ini lampu ini kemarin sempat terpasang ya di si Jamal, cuman saya copot, saya ganti pakai standar seperti ini karena tadinya mau jual murah. Tapi ternyata belum ada yang nyangkut nih. Jadi sekarang saya mau coba maksimalin lagi modifnya seperti itu. Dan nanti klakson juga ini akan saya ganti pakai klakson Keong. Nah, tadi pagi ini ada sedikit kejutan nih. Ketika saya buka kabin, ya kan seperti ini. Ini joknya berjamur. Kemudian ketika saya buka pintu belakang, nah yang ini karpet dasar di bagian belakang, bagian penumpangnya sebelah kiri, itu saya lihat kayak lembab. Nah, ketika saya pegang karpet dasarnya ternyata becek banget. Asli becek banget. Kemungkinan ini prediksi saya ini bocor dari stop lamp, ya kan? Karena jalan satu-satunya air masuk itu dari kaca belakang, terus ngalir ke bawah, terus ke jalur yang ada di atas stop lamp dan masuk ke belakang stop lamp, itu dudukan bodinya seperti itu. Karena kalau dari lantai ini nggak mungkin, soalnya kemarin si Jamal ini udah saya bongkar interiornya kan, luar dalam, dan udah saya cek juga lantainya nggak ada yang kropos, nggak ada yang bolong segala macam, aman. Jadi kemungkinan besar ini dari stop lamp seperti itu. Nah, kesini kan jalurnya. Nah, air tuh lari kesini. Nah, masuk ke dalam sini, ya kan? Seharusnya dia lari ke bumper belakang. Nah, dia bocor lewat sini. Seperti itu. Karena sekarang musim hujan ya, dan kemarin juga kebetulan saya lagi ngerjain project mobilku 01, jadi si Jamal nggak ditaruh di garasi. Dia ditaruh di luar. Terus dia kehujanan, ya kan? Dan akhirnya terjadilah seperti ini. Nah, jadi mungkin nanti saya akan coba dulu cek kebocoran. Mudah-mudahan sesuai prediksi saya lah dari dari stop lamp belakang. Jadi nanti sebelum diganti pakai si truk, si stop lampnya, kita telusuri dulu dari mana bocornya nih. Ya kan, kalau udah oke, baru kita ganti stop lampnya pakai si truk. Oke teman-teman, sekarang kita cek dulu sumber bocornya dari mana. Ini cara ngeceknya disiram aja dari kaca belakang pakai air ya, seperti itu. Nanti akan lari ke sini airnya nih, nah ke bawah dan masuk ke belakang stop lamp. Kalau benar ini dari belakang stop lamp ini, nanti akan keluar air dari area sini nih. Nah, ini dia sumber bocornya nih. Ini baru sedikit air yang saya siram. Saya siram lagi nih pakai air yang lebih banyak. Waduh, 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 waduh. Waduh, kacau. Sampai ngocor kayak begitu. Wah, wah, wah. Parah ini, parah. Oke, jadi udah ketahuannya dari mana sumbernya air masuk ke dalam kabin nih. Jadi ini udah parah banget sih, ini bukan netes lagi, ini mah ngocor deres banget. Jadi stop lamp ini kita cabut dulu, kemudian nanti langsung kita colok aja pakai stop lamp Citro, dan nanti langsung dites lagi kebocorannya, ya kan? Kalau misalnya nanti udah diganti pakai stop lamp Citro, oke. Nah, berarti dari stop lamp ini yang gak bener. Oke, stop lamp Citro-nya sudah terpasang nih. Ya kan, seperti ini. Jadi sekarang kita coba guyur lagi pakai air. Mudah-mudahan ini nggak bocor kayak tadi. Ya kan, karena ini ada
seperti pelindung busanya nih di bagian belakang tuh yang warna hitam. Nah seperti itu. Kalau lampu yang tadi yang standar nggak ada, nah ini ada. Oke, kita siram nih. Oke, aman, nggak bocor. Jadi benar penyakitnya dari si busa hitam itu tuh. Ini kita coba lagi guyur. Nah, nggak ada remesan. Sip. Jadi penyakitnya itu dari busa yang di belakang stop lamp itu ya teman-teman. Kemungkinan di stop lamp standar itu busanya udah jelek, jadi dia nggak nahan air. Oke, bocor dari stop lamp belakang udah dibenerin. Stop lamp juga udah diganti pakai sitruk. Dan ini di bagian atas stop lampnya saya kasih sealer seperti ini ya teman-teman. Ini tujuannya supaya nahan aliran air nih dari atas, dari sini turun. Nah kalau dikasih sealer seperti ini langsung lari ke pinggir atau dia loncat langsung ke depan stop lampnya. Jadi meskipun ada nanti masuk sedikit ke dalam, tapi ini kan udah saya tes tadi ya, ini nggak ada bocor, jadi kemungkinan ini nggak akan bocor seperti itu. Nah buat teman-teman yang nggak ganti stop lamp nih, nah dicek di bagian busa ininya ya kan, karena busa ini fungsinya buat nahan air seperti itu. Nah kalau busanya udah jelek, pastinya air nggak akan ketahan dan akan ngocor ke dalam seperti tadi ya. Dan itu mengakibatkan air masuk ke dalam kabin seperti itu dan bikin karpet dasar basah banget. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi busa ininya dicek aja. Ini beli di toko material kalau nggak salah, banyak busa seperti ini. Dan jangan lupa nanti di bagian atasnya dikasih sealer ya kan, supaya lebih aman lah gitu. Oke, selanjutnya kita pasang klakson keong. Abis itu kita bongkar karpet dasar dan mobilnya kita mundurin dulu supaya tempatnya lega, jadi enak bongkar-bongkarnya. Oke, klakson keong sudah terpasang. Ini sekarang kita bongkar karpet dasar kan. Ini kelihatan nggak? Tuh basah seperti itu. Ini kita bongkar dan kita cek nanti basahnya segimana. Karpet dasar mau dibongkar berarti jok depan harus diturunin, konsol box harus dibuka, jok belakang juga harus dibuka. Aduh, PR banget ini.
Oke, karpet dasar udah dibuka dan saya lupa ternyata di bawah karpet dasar itu ada busa, ya kan? Jadi air yang bocor dari stop lamp belakang masuk ke kabin itu nyerap semuanya ke busa. Dan yang ke karpet dasar ini nggak terlalu banyak. Jadi cuma netes-netes gini aja. Ini yang paling banyak. Nah, di busa ini nih, sama yang di busa yang tadi satunya lagi. Itu asli basah banget. Ya, ini udah mendung lagi. Jadi mobilnya saya pindahin dulu ke depan. Terus nanti karpet yang dijemur kita bawa ke tempat yang aman supaya cepat kering ya, teman-teman. Jadi mobil ini malam ini akan saya taruh di sini lagi. Karena mau ngetes ya kan. Nanti ada rembesan enggak nih ke kabin gitu kan, mumpung karpet dasarnya dibuka, jadi nanti lebih kelihatan banget kalau ada genangan air pagi-pagi itu. Ya kan, karena kemungkinan besar ini malam hujan, ya kan? Karena di Sukabumi itu udah satu minggu lah tiap malam, tiap sore sampai malam hujan gede terus seperti itu ya, teman-teman. Jadi mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Untuk pemasangan karpetnya mungkin di video selanjutnya sekalian akan ada yang saya pasang nih di bagian interior. Saya Ruli pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.